sudi menjawab tantangan yang berlaksa, nekat melakukan hal-hal yang serba tak terduga, mengambil resiko, menempuhi segala macam cobaan. Para pemimpin memiliki sepasang sayap di tubuhnya yang bisa menerbangkan mereka ke terra incognita, tanah gelap yang belum termaktub di dalam peta. Karena kita burung-burung yang terbiasa berterbangan, mengepakkan sayap adalah tindak yang membutuhkan keberanian. Banyak yang takut untuk jatuh, takut tersungkur hingga habis luruh, sampai rela mengenyahkan kemungkinan memiliki sudut pandang seluas ketinggian. Saat kebanyakan menyerupai bebek yang beramai-ramai berjalan, para pemimpin menyerupai elang yang terbang gagah sendirian. Walau kadang membawa kisah-kisah kegagalan, juga luka-luka di badan, kegagalan adalah pelajaran dan bukan biang penyesalan. Bukankah lebih baik jatuh sekarang